Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Razak. Saya dari kelompok Mahoni. Saya akan memberikan pesan dan kesan sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Bembi. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada para tentor, Pak Bembi, Pak Ramlan, Pak Hendrik, Pak Nugroho, Pak Daryal, dan tentor-tentor yang lainnya yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian, selain itu, tentor-tentor yang telah memberikan fasilitas berupa uang sangu dan fasilitas pulsa dan fasilitas lainnya menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama. Selain berterima kasih kepada tentor, saya juga berterima kasih kepada teman-teman GT5 yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu yang telah kompak memberikan semangat dan bantuan berupa motivasi dan moral ke saya. Selain itu, selama saya training online ini, saya akui cukup sulit saya lakukan karena tidak bisa saya melakukan tanya jawab dengan kondisi offline. Jadi pasti setiap training itu kita pasti gantian yang tanya gitu, biar teman-teman dapat nilai gitu. Itu kesulitan yang saya alami ketika saya training online. Namun dari training online ini saya banyak mempelajari hal baru seperti spreadsheet, kemudian aplikasi-aplikasi meeting yang sebelumnya belum pernah saya gunakan, dan mindset yang saya pikir ternyata meeting bisa dilakukan secara online gitu. Hal yang membuat benefit dari training online ini, dari kondisi corona yang kemarin terjadi, memungkinkan kita untuk melaksanakan training online, dikarenakan sebelumnya satu bulan sebelum saya melaksanakan training online itu saya sudah resign dari perusahaan saya yang lama, jadi saya takut mungkin training online tidak akan terlaksana gitu. Tapi alhamdulillah atas effort dari para tentor, Pak Bembi, Pak Ramlan dan lain-lainnya, sehingga training online ini terlaksana. Selain itu, saya ingin berterima kasih kepada kelompok saya, kelompok Mahoni, yang kompak dalam mengerjakan tugas presentasi, terus saling mengingatkan dalam clock in dan clock out dan tugas-tugas lainnya. Selain itu, terima kasih pula kepada Sinarmas yang telah memberikan saya kesempatan untuk bekerja di perusahaan Sinarmas. Insya Allah untuk 3 bulan ke depan saya akan lebih maksimal lagi, karena insya Allah saya di kondisinya berada di mil dan mampu mempelajari secara aktual, tidak secara online lagi. Untuk pesan kepada para tentor, semoga di program GT selanjutnya tidak dilaksanakan training online lagi, karena saya dan teman-teman sebagai peserta cukup kesulitan untuk memahami materi. Kemudian semoga apa yang kita dapatkan di training 3 bulan yang lalu dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam pekerjaan kedepannya. Untuk sementara cukup seperti itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan selama training ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.